Petugas kantor pos Tasikmalaya Jawa Barat rela mengantarkan dana program simpanan kesejahteraan sosial atau PSKS ke rumah warga yang sudah tercatat sebagai penerima. Meski rumah warga yang didatangi berada di pelosok, pihak kantor pos tetap mendatangi warga yang berhak menerima dana kompensasi, terutama warga yang memang sudah berusia lanjut. Hal ini dilakukan untuk mencegah insiden tewasnya 4 warga saat mengantri pencairan dana PSKS di kantor pos. Kemungkinan kami akan berupaya untuk bisa menyalurkan langsung ke rumah-rumah, kiranya agar nantinya masyarakat tidak memaksakan diri datang ke lokasi yang kita tetapkan, akan nantinya menghindarkan dari kondisi-kondisi yang tidak kita ingin bersama. Sebelumnya warga lanjut